Shalom Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, luar biasa cinta kasih Tuhan terhadap hidup kita sehari-hari. Maka patutlah kita bersyukur kepadanya karena kebaikan Tuhan ajaib adanya. Firman Tuhan pada hari ini terambil dari Markus pertama ayat yang ke-37, demikian firman Tuhan. Waktu menemukan dia, mereka berkata, "Semua orang mencari engkau." Saudaraku dikasihi Tuhan, kita tentu pernah mendengar ungkapan yang mengatakan, siapa yang memberi akan menerima. Dalam kehidupan kita sehari-hari, nampaknya ungkapan itu dapat kita rasakan saat kita berinteraksi dengan sesama. Semakin orang memberikan cinta, dia pun semakin dicintai. Tuhan Yesus dalam Injil hari ini kembali menunjukkan kasih kepada orang banyak. Cinta kasih yang nyata dari Tuhan Yesus itu menjadikannya semakin dicintai dan dirindukan oleh orang banyak. Dalam kepenatan dan keletihannya, Tuhan Yesus menyembuhkan semua orang yang menderita sakit dan kerasukan setan yang dibawa kepadanya. Mereka semua mengalami kegembiraan berkat kuasa Allah dalam diri Tuhan Yesus. Terlebih lagi kebanyakan orang-orang itu dapat merasakan cinta Tuhan. Coba kita perhatikan pada ayat 32, kata menjelang malam. Sebagai keterangan waktu yang menunjukkan bahwa dari menjelang malam sampai malam benar, Tuhan Yesus tetap melayani. Sebab banyak orang yang berbondong-bondong datang kepadanya memohon disembuhkan dan dilepaskan dari belenggu setan. Bahkan menjelang pagi, saat Yesus sedang menyendiri untuk berdoa, murid-murid datang kepadanya dan mengatakan bahwa masih banyak orang yang mencari Tuhan Yesus. Di mana Tuhan Yesus ada, di situ ada kegembiraan dan cinta. Cinta ini adalah jalan Tuhan Yesus untuk semakin termasyur sebagai orang yang penuh cinta kasih. Kita pun diundang untuk memberi cinta kepada sesama. Dengan mencintai, kita yakin bahwa kita semakin dicintai oleh banyak orang. Meskipun balasan cinta itu tidak seketika kita alami dari orang yang kita cintai. Akan tetapi, janji Allah menjadi harapan bagi kita yang rela membantu sesama. Cinta yang tulus memang tidak mengharapkan pamrih. Cinta yang tulus harus menjadi pegangan bagi kita sebagai umat yang percaya. Apa yang kita beri akan kita peroleh dari Tuhan karena janjinya kepada kita tidak pernah berubah. Maka tetaplah membuahkan cinta karena cinta itu datangnya dari Allah. Kiranya Tuhan menolong dan menyertai kita senantiasa. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan tolong kami agar kami mampu menetaskan buah-buah cinta dalam kehidupan kami. Karena dengan cinta, Engkau semakin dikenal. Dengan cinta, nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih, Tuhan, atas cinta-Mu kepada umat. Kami bersyukur dan kami berdoa. Amin.